Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Mirasma Wani. Jadi teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu tanggal 19 Februari 2022. Merla agak flu atau pilek. Mungkin sebaiknya Merla membaca puisi agar pileknya bermanfaat. Jadi teman-teman, hari ini Merla mau membaca puisi dengan judul Rindu, karya Medi Lukito. Mari kita mulai. Apalah arti sebuah mimpi ketika lelap terserak pada malam-malam tanpa suara. Ku cari hadirmu lepas pajar hingga petang. Tersendat, tergeragap laksana petir tanpa gelegar, sementara waktu membenamkan segala harapan. Dunia seperti kapal yang karam, terjerembab pada kedalaman tanpa batas. Tiada yang lebih pasti daripada gelap, tatkala bulan kehilangan cahaya, dan halilintar kehilangan kilatnya. Adakah yang lebih berduka dari hati yang rindu? Betapa ingin kulihat wajahmu pada kesia-siaan yang akrab denganku ini. Teman-teman, kilas sedikit cerita tentang Medi Lukito. Medi Lukito atau nama lengkapnya Medi Janti Lukito, lahir pada 21 Juli 1962 atau lebih dikenal dengan nama Medi Lukito. Medi Lukito adalah seorang penyair Indonesia yang telah memulai menulis sejak tahun 1978. Ia telah beberapa kali mewakili Indonesia dalam event-event internasional. Medi Lukito dikenal sebagai penyair wanita dengan puisi-puisi pendek yang sederhana. Tulisannya tersebar di berbagai media massa, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Awal dasawarsa tahun 2000-an, ketika jejaring sosial dan blog belum ramai, Medi Lukito memelopori berdirinya Sastra Cyber yang beralamatkan di cybersastra.net. Sekian teman-teman puisi Rindu karya Medi Lukito. Saya Mirasma Wani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.